Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Otak Atik Gatuk Channel. Nah, teman-teman, kali ini akan saya ajak melihat koleksi tanaman saya menggunakan mesin cuci bekas. Jadi, seperti apa? Simak terus videonya. Dan teman-teman, pokoknya jangan sampai dibuang barang bekas kita. Ayo manfaatkan untuk kreasi menanam yang unik. Selamat menyaksikan. Nah, sahabatku sekalian, ini merupakan bentuk daripada pemanfaatan mesin cuci bekas untuk menanam. Jadi di dalam mesin cuci ini, khususnya yang dua tabung ya. Jadi di sini ada satu tabung, ini yang agak gede, ini untuk penggilasan, dan yang agak kecil ini biasa digunakan untuk pengering. Nah, ini setelah dibongkar seperti ini teman-teman, jadi kita perdekat ya. Ini ada dua tabung yang menyatu. Jadi untuk tabung yang besar yang digunakan untuk penggilasan ini berisikan media yang lebih banyak kalau diisi ya. Sedangkan yang untuk pengering ini lebih kecil. Jadi untuk media tanam mungkin kalau diisi mungkin lebih kecil. Tetapi hampir mirip teman-teman. Jadi untuk yang tabung gede ini saya tanami buah anggur seperti ini. Kita isi dengan media tanam full. Dan ini walaupun ada cacing saya biarkan karena efek daripada cacing ini bagus sekali untuk menggemburkan tanah. Nah, ini kemarin saya beli bibit dari online jenis anggur merah. Semoga nanti bisa panen sampai pada waktunya. Oke, kita perjelas untuk tabung yang kecil ya, yang gunakan untuk biasa pengering dalam mesin cuci. Nah, ini saya tanami cabai yang tadinya saya tanam di dalam ember. Mungkin kalau di dalam ember agak kecil, nanti pas cabai membesar mungkin akan kekurangan media tanam. Nah, saya pindah di sini. Semoga nanti bisa rimbun dan berbuah lebat, teman-teman. Nah, ini sudah menunjukkan tanda-tanda pembungaan. Bahkan ini sudah sebagian ada yang pembuahan. Nah, demikianlah teman-teman, sedikit tips pemanfaatan mesin cuci bekas. Jangan dibuang begitu saja, ayo manfaatkan untuk menanam. Jangan lupa dukung dengan di subscribe, like, dan di share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.